Pasukan khas udara kerajaan Malaysia tak hanya garang di medan peperangan saja, spesialis udara. Namun Paskau TUDM pun sangat berguna sekali dalam misi-misi penyelamatan. Contohnya pada 20 Februari 1999 lepas atau 24 tahun lepas, sebuah pesawat ringan Bcraft BE-36 terhempas di lereng Bukit Hutan Simpan Bukit Galamantin, Negeri Sembilan. Admin temukan rekaman asli kejadian pesawat nahas itu dievakuasi. Paskau yang dulu dikenal dengan Handau bersama dengan pasukan gerakan AMPDRN, Jabatan Hutan Negeri, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Penerbangan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri 9 terlibat dalam misi pencarian dan penyelamatan mangsa nahas pesawat dari Bcraft 36 terbabit, bos. Nahasnya, dua juru terbang dari pesawat terbabit harus meninggal dunia atau mati. Masya Allah, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, bos. Amin. Dari cerita nahas ini membuktikan bahwa Paskau bukan hanya berjasa untuk menjaga negeri, tetapi juga bisa menjalankan misi mulia seperti penyelamatan dan pencarian, bos.